sama jamaah mafia sholawat misalnya gondrong di alun-alun Ngawi. Alhamdulillah dihadiri Romo Yai Ma'ruf Amin dan mengisi tausiah pada para apa yang belum sempurna pada masa yang akan. Dari yakin puterku hari hati ikhlasku penuh akan karuniamu sebelum manggil sepenuhnya kepada guru kita yang mulia Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, insyaallah berkat Ngawi, berkat kita semuanya. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ulama anan kiram wa masyayikhana al-aqab, dengan khusus Bapak Bupati Ngawi yang saya hormati Bapak Budi Sulistyo, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Kuali Syuria PTNU Ngawi, Kiai Haji Abdul Salam, Kiai Haji Ulin Nuha Ketua PTNU Ngawi, Gus Lukman Termasi dari Termas, Gus Ali Gondrong, dan seluruh para kiai, kiaiin, kiaiat, santrin, santriat, nahdiin, nahdiat, amson, katayat, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Saya sangat bersyukur malam ini bisa berada di tengah ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Karena itu kesempatan ini saya ingin gunakan untuk minta doa, minta restu, minta dukungan, karena saya seperti kata Bupati diajak Pak Jokowi untuk menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Banyak orang bertanya kenapa Kiai Ma'ruf Amin yang Rais Am PBNU dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia bersedia diajak untuk jadi calon wakil presiden, karena menurut saya Pak Jokowi mengajak saya berarti penghormatan kepada Nahdlatul Ulama. Sudah lama kader NU tidak menjadi pimpinan nasional sejak Gus Dur. Bahkan sebelumnya, sesudahnya. Oleh karena itu, saya berharap dengan penghormatan ini, maka saya harapkan nanti ada kader NU tidak hanya jadi wakil presiden, tapi juga jadi presiden Republik Indonesia.
ini penghargaan Pak Jokowi terhadap Nahdlatul Ulama. Penghormatan kepada ulama, kepada kiai. Padahal Pak Presiden bisa mengangkat wakilnya dari politisi atau dari profesional atau dari pengusaha atau dari TNI Polri, tapi beliau tidak mengangkat mereka, tapi mengangkat saya sebagai ulama, sebagai santri. Berarti beliau mencintai ulama dan santri. Amin. Alhamdulillah. Ada yang bilang jangan dukung yang diangkat pemerintah, tapi yang didukung oleh ulama. Saya bilang Pak Jokowi itu bukan hanya didukung oleh ulama, tapi Pak Jokowi itu menggandeng ulama. Yeah.